Perbedaannya dengan yang natural dari tambang atau natural diamond itu sebenarnya tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya secara apa? Secara optical, chemical, dan physical properties itu tidak ada bedanya. Jadi semuanya sama. Ya. Samanya di mana? Karena berdua itu mempunyai bahan kimia atau unsur kimia yang sama, yaitu berdasarkan unsur karbon. Jadi unsurnya C. Jadi unsur kimianya itu C, karbon. Dan kemudian mempunyai indeks bias misalkan 2,417 dan berat jenis 3,52. Saya Sumardi Paramita. Di konten berikut saya ingin menjelaskan tentang lab grown diamond untuk tren sekarang ini. Lebih baik saya membeli lab grown ataukah saya membeli berlian natural. Jadi ada dua kepentingan sebenarnya di sini. Kepentingan pertama, apabila ada orang yang budgetnya terbatas tapi ingin terlihat barangnya itu mewah dan besar, bisa juga membeli di lab grown diamond. Nah, tapi apabila ada orang yang budgetnya memang disesuaikan ada untuk beli yang natural, tidak ada salahnya untuk membeli natural juga. Apakah keuntungan saya membeli lab grown? Kemarin ini saya diundang oleh Solitaire yang mana mereka memang menjual produk lab grown diamond. Jadi yang mau saya jelaskan di sini ada beberapa keuntungan. Penambangan untuk lab grown diamond tidak merusak lingkungan. Dalam arti tidak ada penggalian, tidak ada apa merusak tanah dan lingkungan di sekitarnya. Nah, jadi prosesnya ini adalah dibuat di laboratorium dengan waktu yang relatif singkat. Bisa sekitar 2 bulan atau 2 minggu. Jadi tergantung dari prosesnya itu sendiri. Ya. Kalau misalkan perbedaannya dengan yang natural dari tambang atau natural diamond, itu sebenarnya tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya secara apa? Secara optical, chemical, dan physical properties itu tidak ada bedanya. Jadi semuanya sama. Ya. Samanya di mana? Karena berdua itu mempunyai bahan kimia atau unsur kimia yang sama, yaitu berdasarkan unsur karbon. Jadi unsurnya C. Jadi unsur kimianya itu C, karbon. Dan kemudian mempunyai indeks bias misalkan 2,417 dan berat jenis 3,52. Lab grown bagaimana? Yang lab grown juga sama. Dia menggunakan unsur karbon. Jadi sama-sama menggunakan bahan karbon, mempunyai indeks bias 2,417 di ukurannya. Kemudian specific gravity atau berat jenis itu juga sama 3,52. Kekerasannya juga sama, 10 skala Mohs. Jadi kalau mau digores dengan berlian, itu baru bisa tergores dengan sama-sama berlian. Kalau dengan yang lain itu tidak bisa tergores. Jadi sama, jadi kekerasan semua sama. Jadi tidak ada bedanya secara, yang itu saya bilang chemical, physical, dan optical properties itu nggak ada bedanya. Bedanya di mana? Bedanya hanya di serat tumbuhnya yang mana kita tidak bisa melihat dengan mata biasa. Dan lab-lab di dunia juga sekarang juga apa namanya ada kesulitan dan banyak kesulitan untuk mengidentifikasi lab grown seperti ini. Jadi itu juga dibutuhkan alat-alat yang advanced equipment untuk mengidentifikasi ini. Jadi tidak bisa dengan alat biasa. Ya, jadi keuntungannya nomor satu lebih cepat produksinya, kedua tidak merusak lingkungan. Tidak ada bedanya juga dengan yang natural karena membedakannya juga susah sekali. Seperti dengan saya pun untuk mata awam terus terang saya juga tidak bisa membedakan hanya dengan melihat. Jadi harus menggunakan alat screening nomor satu. Kedua, kita harus menggunakan alat-alat yang lebih advance lagi. Ya.